Masih lagi ada sebab waktu dah dah kritikal lah ni. Pukul 12 lebih ni graf kita nak belajar tu dah makin lama makin menurun. Okey. Maknanya graf kita tu makin lama makin menurun lah. Kita punya graf tu. Okey, saya take file Zat. Ada call masuk tak Zat? Okay, sorry ada call in urgent. Okay, kita tengok kena belek setting HP. Okay. Nanti boleh belek waktu rehat nanti boleh belek eh. Okey, kita tengok yang seterusnya slide saya. Yang seterusnya berkaitan dengan komposisi. So kita tengok apa itu komposisi. Komposisi ni sebenarnya adalah orang kata tu macam mana eh? Adunan gambar. Okey, adunan gambar. Maknanya macam mana kita nak adun gambar tu? Okey, macam mana kita nak adun gambar tu menjadikan gambar yang begitu menarik lah. Gubahan adunan. So, sekarang ni bila kita dah belajar fotografi ni, apa yang kita nak ingat, kita yang nak mencipta gambar. Okey, bukan gambar tu sedia ada. Macam contohnya kita yang nak buat kek tu, kita yang nak adun. Berapa banyak tepung nak letak, berapa telur nak letak. Selepas ni maknanya kita bukan sekadar on camera snap. Tapi sebenarnya kita nak membuat gambar. Okey. Bukan mengambil gambar. Kalau mengambil gambar senang. Ambil gambar, on, snap. Tapi selepas ni, sekarang ni kita buat membuat gambar. Okay. So kita tengok pada slide saya ni. Yang pertama komposisi. Komposisi yang pertama sekali yang kita tak payah nak fikir, yang tak payah nak peningkan kepala adalah simplicity. Simplicity ni maknanya subjek, background. Okay, kita tak payah fikir apa. Kalau background tu tak berapa cantik, kita blurkan dia. Okay. Contohnya maknanya kita ambil gambar tu, kita yang placing. Contoh batu sini, okay. Kalau ke sini nampak orang, tak mau. Kita ambil ke tempat yang clear. Maknanya kita kena tengok simplicity ni, kita tengok subjek dengan background. Biasanya kalau kita on camera, kita on je camera, kita tengok subjek dah senyum, kita snap. Sebenarnya kita tak pandang pun letak belakang. Selepas ni mungkin boleh tuan-puan detailkan sikit letak belakang, ambil angle. Oh tak cantik lah penghadap matahari lah, boleh tak alih sini. Kita yang sendiri yang buat gambar kita tu. Setuju tak setuju? Maknanya contohnya gambar yang kedua ni simply. Yang gambar ni biasanya gambar pokok yang paling selamat, background paling selamat, background apa? Kalau gambar-gambar jenis langit. Langit plain. Okey, kalau kita tak ambil high angle nampak rumput-rumput. Kalau rumput tu tak berapa cantik, kita ambil gambar ke langit. Okey, kalau kita ambil gambar eye level ni mungkin nampak langit dengan tanah, tanah dengan langit. Tu pulang kepada kita, maknanya kita yang buat. Okey, contoh gambar ni lagi. Okey, gambar ni. Gambar budak ni. Dalam TikTok banyak share ambil gambar kamera terbalik baru gambar cantik, betul ke? Betul. Belum sampai lagi ni. Macam potret ke tuan. Ya betul. Macam contoh kita ambil gambar potret orang. Okey. Kadang-kadang kita ambil kalau guna grid macam mana? Okey, sat lagi saya cerita yang pasal guna grid tu. Okey, ada slide saya. Yang ni yang first ni saya nak buat ni. Simplicity. Mana yang Cik Asanida tanya dalam TikTok memang banyak orang share pasal apa? Cara nak ambil gambar. Sebab kebanyakan kita ni ambil gambar ni, apa yang kita pentingkan subjek. Yang dalam simplicity ni saya cerita apa yang dipentingkan subjek. So bila ada subjek, background kita tak tengok. Kadang-kadang background tu yang mengganggu gambar kita sebab orang kata background kau semak lah macam-macam. So maknanya kita yang sendirian ni.
Okey, yang dalam grid, yang rule of third. Satu lagi saya akan ni, macam portrait ke tuan. Okey, macam portrait, kalau katakan kita nak ambil gambar portrait orang, belakang dia kita cari plain. Contohnya dinding yang plain ataupun kawasan-kawasan yang melainkanlah tempat tu, kalau katakan yang siapa yang suka travel tadi, memang nak nampakkan benda tu. Okey, memang nak nampakkan. Contohnya saya dekat Taj Mahal, takkanlah saya nak ambil yang plain. Mesti nak gambar gambar masjid, tapi kena cari angle. Contohnya gambar masjid tu kena penuh gambar masjid. So kalau nak penuh gambar masjid, maknanya kita tak boleh ambil dekat masjid, kita kena ke depan lagi. Baru kita besar. Macam tu. Maknanya simplicity, maknanya kena tengok rumusan dia, kena tengok subjek dengan background. Sebelum ni kita ambil gambar subjek saja. Okey, itu dia punya ni lah. Okey, yang seterusnya kita tengok. Seterusnya tu kita tengok pula. Kita tengok yang ramai orang bercakap pasal benda ni adalah rule of third. Dalam fotografi mesti orang akan bercerita pasal rule of third. Kenapa kita pakai rule of third? Contoh-contoh gambar rule of third. Okey, gambar biasanya subjek kita akan letak di titik persilangan. Dia ada sebab dia. So tengok gambar yang pertama ni, gambar lukisan kartun ini. Okey, subjek saya adalah orang yang memegang tangkai memegang cawan tu, dia berada di rule of third. Muka dia berada di rule of third di atas. Okey, dan subjek sampingan tu, asap dengan cawan tu, dia akan berada di titik persilangan yang lain. Okey, itu dia punya rule of third lah. So macam mana kita nak ni, tu yang kita kena selalu ambil tengah. Ambil tengah tu tak ada masalah. Okey, dia ada satu lagi terma. Ni hanyalah peraturan. Kadang-kadang kita langgar peraturan, gambar kita jadi cantik. Itu kita simbang. Okey. Contoh dia, langgar traffic light merah tu salah ke tidak? Langgar traffic light merah. Bukan langgar traffic light tu, maknanya salah. Tapi kalau tak kena tangkap, sampai juga tempat dia. Macam tu. Dia jadi tak salah. Okey, contohnya kita langgar rule of third ni, ambil gambar tengah macam Abang Zali kata, ambil gambar tengah. Tak ada masalah, janji gambar kita cantik. Okey, maknanya kadang-kadang peraturan ni dicipta untuk kita follow. Kalau kita ada yang lebih baik, kita boleh ni lah, janji gambar yang kita langgar tu, maknanya peraturan yang kita langgar tu membuatkan gambar kita cantik. Okey, ini salah lagi contoh. Okey, balance. Maknanya gambar kita beware tu subjek utama, tapi nampak berat kepada sebelah. So kita bantu pula dengan matahari ataupun bulan tu. Okey, itu gambar contoh-contoh gambar rule of third lah. So untuk ambil gambar orang, kalau rule of third dia, kita kena letak dia ni portrait . Kita kena tengok dia punya nose of room, pandangan depan dengan head of room. Okey, head of room ni kalau boleh jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Okey, sedang-sedang. Jangan kita ambil gambar tu ngam-ngam macam tu. Okey, biasanya muka ni kita akan letaklah dekat grid tu. Okey, rule of third tu kat mana dia pandang. Contoh gambar ni dia pandang ke kanan saya. So lebihkan belah kanan. Kalau dia pandang ke kiri, lebihkan belah kiri. Itu dia punya peraturan rule of third lah. Contoh gambar Okey, contoh gambar budak ni. Okey, dan gambar ni pula kita ada tengok horizontal line. Maknanya horizontal line dia gambar tu antara langit dan bumi tu. Dia pun berduduk di garisan yang ni lah. Okey. Yang ni dia ada 20 dengan 80. Sama ada kalau hari tu katakan langit tu cantik. Langit tu cantik maknanya barisan horizontal line tu antara darat dengan awan tu kita lebihkan ke bawah. Maknanya awan lebih-lebih. Daratan tu sikit. Tu pulang. Biar gambar berbicara. Okey. Maknanya bila orang tengok gambar kita ni, dia akan cerita. Dia ada cerita di sebalik dia. Bukan orang tengok, oh gambar. Dia orang tertarik. Kenapa dia buat gambar macam ni? Biar gambar berbicara. Dan bila guna ayat biar gambar berbicara ni, setiap gambar tu kalau boleh jangan letak ayat kat situ. Biar orang sendiri fikir. Jangan tulis kat situ seorang budak sedang menangis ni. Dia jadi gambar tu dah tak kuat. Sebab gambar tu tak boleh menceritakan sampai kita perlu letak ayat kat situ. Okay. Lu fikirlah sendiri. Okay. Ni untuk gambar produk. Okay, produk makanan. Okay, ni contoh lagi. Okey, walaupun benda tu semua sama, kalau strawberry ni sama, kita akan focal point dia maknanya subjek yang cukup lengkap. Dia akan duduk di rule of third lah. Okey, contoh macam ni. Pokok tu ada dua batang pokok, dua-dua akan berada di tempat yang sama. Okey, gambar ni. Okey, gambar produk lagi. Okey, dia dalam cokodok tu nampak dia membuat kelainan. Dia kopik cokodok tu. Okey, so ini adalah kajian. Okey, letak pandangan kita
mana lebih tertumpu, maknanya yang paling cantik dekat 41% tu. Maknanya bila kita tengok gambar je, grade ni ada banyak jenis kan. Grade ni memang banyak jenis. Dia ada grid, ada spiral, tapi basic dia kita pakai rule of third yang ni. Okay, Cik Elmi, kita pakai yang basic, kita pakai yang rule of third lah. Dia ada lagi satu lagi, squirrel, dia macam-macam. Okay. Okay, yang seterusnya grid yang ni kita tengok, grid seterusnya dia panggil berbeza sikit dengan rule of three, the golden ratio. Golden ratio ni biasanya gambar tu tidak mengikut rule of third, tapi dia ada kesinambungan dengan benda lain. Contoh gambar ni, dan lukisan ni boleh ada setengah handphone, dia boleh on grid ni. Contoh gambar macam ni. Okay, gambar macam ni dia ada cerita. Okay, yang ni lebih, kena kaji lebih ni, lebih lagi lah. Okay, komposisi yang seterusnya kita tengok. Saya pergi cepat sikit. Pattern dan repetition, maknanya bentuk texture ataupun benda yang repeat lah. Sebagai contoh gambar kuih ni. Okay, gambar line ni. Okay, gambar pensel. Okay, gambar daun. Okay, ni gambar pattern, gambar saya tadi tu. Pattern kat pokok ni, kalau kita tengok daripada jauh memang tak nampak apa. Okay, komposisi yang seterusnya kita, kalau kita nak tengok, insyaAllah kita akan habis dalam pukul 12.45 macam tu eh. Okay, untuk tuan pergi makan semua. Okay, frame with a frame. Okay, ataupun kita panggil PNP, picture in picture. Kita cuba framekan kita punya subjek tu dalam tu. Sebagai contoh macam ni. Okay, dan ni gambar favorite yang kita ambil melalui tingkap, tingkap tu menjadi frame. Dan gambar favorite orang naik kapal terbang, ambil daripada tingkap kapal terbang. Okey, maknanya kita framekan gambar tu. Okey, so boleh eh, kita pergi yang seterusnya. Gambar yang kita namakan dia reflection. Okey, gambar ni kalau tuan-puan tengok, ini adalah gambar di LP Miri. Saya shoot menggunakan smartphone saya, Oppo. Okey, yang ni adalah gambar yang true, tak edit lagi. Kalau edit mungkin kita boleh naikkan color dia. Masa touch instrument. Yang ni waktu lopak air. Maknanya bila tengok lopak air, sekarang ni saya tengah gila nak buat benda tu. Bila tengok lopak air, kita akan terbalikkan telefon kita, maknanya kamera kita kat bawah. Kita akan tengok view. Okey, ni salah satu gambar. Yang ni semua saya ambil ni menggunakan smartphone. Okey. So gambar pokok, gambar bangunan. Okey. Masa touch instrument. Touch instrument tu dekat mana eh? Tak ingat saya. Kuala Selangor kot. Tasik Cemen kat Perak tu. Perak. Okey, bagus. Ipoh. Nanti boleh try. Ini tak, ni dekat ni je. Mana ada lopak tasik cantik, kita boleh ambil. Okey. Tip yang seterusnya adalah leading line. Leading line ni adalah yang membawa kita pada subjek. Contohnya macam ni. Tengok jambatan tu bawa kita pada subjek. So dalam teknik ni, tengok subjek kita berada di tengah-tengah. Dia pakai teknik lain. Tu tak salah, maknanya kalau kita punya ni. Contohnya macam ni. Okey, subjek kita kat ujung tu. Penceritaan dia. Okey. Okey, komposisi yang seterusnya kita tengok top view. Top view ni biasanya untuk produk lah. Kita ambil daripada atas dengan susunan. Okey. Kita bermain dengan color. Okey. Yang seterusnya, komposisi yang terakhir adalah color. Maknanya kalau boleh dalam gambar tu hanya ada 2 3 color saja yang menyerlah. Dia tak boleh banyak sangat color. Kalau banyak sangat color, gambar tu tak dapat tangkap mata kita tau. Ni dia. Okey. Itu setakat ni komposisi. Saya pergi lebih laju. Selepas ni saya nak, kalau boleh, untuk petang ni menyetas, ambil gambar yang ada komposisi tu semua. Maknanya ada gambar, ada rough, gambar rough rotten, ada gambar leading line, ada gambar simplicity. Okey, tuan puan bebas shoot di mana saja tuan puan berada. Okey, jangan fikir oh kena pergi tepi pantai, tak boleh. Cuba asah kreativiti tu. Okey, boleh eh. Maknanya saya nak buka slide saya yang terakhir. Yang ni adalah slide kesalahan. Ni last lah ni slide ni. Nanti share dalam Google Drive. Kami nak kami ambil gambar tu. Okey, nanti slide saya share dalam Google Drive. Ok,
Okey, link yang saya bagi tu tadi. Nanti saya masukkan. Okey. Ni slide kita yang terakhir adalah 10 kesalahan-kesalahan dalam kita menghasilkan gambar. Okey, yang pertama sekali pilihan mode. Okey, pilihan mode, pilihan saiz. Yang ni selalu kita buat, benda ni saya kena ingatkan. Selalu kita buat dalam waktu tergesa-gesa. Kadang-kadang dah lepas ambil, dah balik rumah, baru tengok. Okey. Yang kedua, tak ada subjek. Okey, tak ada subjek ni, kadang-kadang kita main belasah je. Subjek utama tu tak ada, subjek sampingan tu tak ada. Kita tak tahu apa gambar yang kita nak hasilkan. Dan yang ketiga, point. Apa itu point? Point of interest. Contohnya kalau kita nak ambil gambar pemandangan, pastikan ada satu benda, contohnya macam rumah, batu menjadi point of interest. Maksudnya gambar tu tak kosong. Okey? Itu salah satu contohlah. Okey, yang ketiga, dedahan atau exposure ni tak betul. Gambar tengok kita punya rusa kita muka dah gelap. Macam mana kita nak ni? Tak apa, dalam software boleh repair, tapi kalau boleh kita buat. Kalau gambar macam ni, smartphone ni dia terhad. So kita ambil dua keping. Yang satu, kita fokus dekat lighting kita kat belakang, terang. Subjek kita gelap. Lepas tu, subjek kita terang pula, belakang gelap. Nanti dalam software kita adun. Bagi dia ni sikit. Okay. Yang ketujuh, exposure lock ni. Kena hati-hati. Auto exposure lock dengan auto focus lock. Biasanya saya tak buat auto, saya buat manual. Okey, motion blur ni gambar-gambar slow shutter, contohnya gambar macam ni dia guna shutter, slow shutter. Bila gambar-gambar slow shutter ni bukan lama ni, dia kena pakai tripod. Okey, itu dia punya ni. Okey, ni gunakan neutral flash. Neutral flash ni maknanya neutral photo ni, using flash ni, maknanya kalau kita ambil gambar macam ni, kita ada dua exposure yang berbeza. Maknanya belakang terlalu terang ataupun belakang terlalu gelap untuk kita naikkan subjek kita tu. So biasanya macam ni, kalau jadi macam ni, kita gunakan flash. Flash apa yang kita gunakan? Flash kamera kita sendiri, tapi kita tidak boleh terlalu dekat dengan subjek. Bila kita terlalu dekat dengan subjek, nanti gambar tu jadi terang. Terang semacam dengan subjek. Macam tak neutral gambar tu. Okay, biasanya kita akan pakai lighting tambahan, slow sikit dekat dia. Okay. Yang seterusnya, komposisi salah. Okay. Yang ni background yang tak berapa cantik, background yang tak berapa nak clean. Okay, yang seterusnya, yang kedua terakhir, zooming, elakkan menggunakan optical digital zoom. Dan yang terakhir sekali, yang selalu kita salah adalah bad editing. Gambar cantik dah, bila masuk editing kita main color jadi macam ni. Okay, alhamdulillah. Okay, alhamdulillah dah habis dah kita punya tu. So ada sebarang pertanyaan? Itu kita berhenti seketika. Nanti sambung balik pukul berapa puan? Okey, nanti sambung. Dalam 2:30. Okey, dalam 2:30. Okey. Macam kami kat sini awal puan. Kami sini rehat 12:30. Sebab zuhur kami 12:35. Okey. Okey, so kita akan start 2:30 lah. Dalam 2:30 petang ni kita akan belajar simple editing lah menggunakan Snapseed. So nanti task ni waktu rehat ni ada lebih kurang dalam 1/2 jam lagi. Tu tuan puan boleh pergi shoot, ambil cari footage untuk kita edit petang ni. So yang keduanya kena install Snapseed tu lah. Okey. Ada sesiapa nak ni, kita open dalam 5-10 minit. Okey, kalau tak ada, nampaknya kita pun dah menjangkau ke waktu-waktu yang kritikal. Sebab bila tengah-tengah hari ni, 12:30 ni, dia dah tak boleh terima ilmu dah. Graf dia dah turun dah. Dia dah nampak makanan, dia dah nampak dah tidur sekejap. Okey. Lapak lain macam. Okey puan, boleh ke kita berhenti dulu setakat ni? Assalamualaikum. Ya. Maaf cikgu nak tanya. Ya. Yang kena snap picture tu. Waktu break ni ke atau selepas 2:30? Waktu break ni. Maknanya ada masa waktu free tu kan, bila nak pergi surau ke
kan? Boleh boleh ni lah. Boleh berapa keping eh? Terpulang tapi kalau boleh. Oh, saya punya kalau boleh. Gambar saya tak ada tadi. okey, kalau boleh, kalau boleh setiap komposisi tu cik puan kena ni kena try. Macam mana roll of the sekurang-kurangnya ada 2 3 keping untuk kita edit nanti. Ambil lah. Original lah kan. Original lah, ambil lah gambar. Jangan edit dulu, nanti kita nak edit. Banyak mungkin boleh ambil gambar bangunan satu, gambar orang. Gambar kenderaan ke, gambar produk ke, satgi pergi makan kan. Ambil gambar nasi tu ke, contoh. Gambar atas meja ke, jangan risau apa orang. Orang kata apa, dia ni nak makan pun nak ambil gambar. Biasa ada orang cakap itu. Itu nak update Facebook lah tu. Habis-habis orang kata apa. Kan, banyak kita ambil tu, ni. Alright, alright. Sekarang ni tuan dia cakap ambil gambar tu mesti nak post dekat TV lah. Betul. Itulah kalau kita ikut orang ni, memang orang kata salah je lah kat kita. Kadang-kadang itu yang menghadkan hobi kita tu. So ada pertanyaan lagi? Okey, tak ada puan, saya rasa kita berhenti dulu setakat ni. Sekejap lagi petang gunakan link yang sama lah kan? Ya betul. Okey, sehingga berjumpa lagi. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan atau terlebih cakap tadi. Tujuan saya adalah untuk share ilmu yang saya ada, bukan saya nak mengajar. Cuma saya ceritakan pengalaman saya lah dalam dunia fotografi. So sehingga kita berjumpa lagi petang ni insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Record.